suatu hari tu aku ada cabar few budak-budak dekat dalam Tinker Studio untuk buat hair mask for hashtag Naturally Legit. So kita ada Aswad, Jai, Apai, Mawar, yes, Jamil dengan Nazri. Tahu tak apa yang korang nak buat sekarang ni? Tak tahu. Korang nampak kan ada banyak benda kat depan muka korang ni. Dalam yang kali ni, aku nak cabar korang untuk buat hair mask. Korang tahu tak hair mask tu apa? Okay, hair mask tu apa? Topeng rambut. Topeng muka. Topeng rambut. Hair mask. Oh, hair mask. So, hair mask ni adalah untuk macam kiranya nak moisturisekan rambut korang lah. Jadi hair mask ni dia beza dia dengan conditioner is dia lama lagi pakai dia daripada conditioner. Conditioner untuk lembutkan rambut, tapi pakai hair mask ni untuk moisturise, lembapkan rambut dan rambut akan absorb all the nutrition yang ada kat dalam bahan-bahan organik yang ada kat depan mata kita ni. Okay, so dari hujung kita ada apa Nazrin? Sabun kopi. Pekan mandi. Kita ada telur. Yang dibasuh. Lemon, santan, yogurt, susu, pisang, aloe vera, timun, apple cider vinegar, olive oil, honey, baking soda. Sekarang ni aku nak cabar korang untuk buat ikut kreativiti korang sendiri untuk buat hair mask DIY yourself. Apa yang ada kat depan mata korang ni, semua each of the ingredient yang ada depan mata ni ada khasiat sendiri. Contoh macam telur, dia khasiat kat rambut kita adalah benda dia moisturize kan. Sama juga macam yogurt. Lemon adalah untuk refreshkan balik scalp kat kepala kita. Macam kalau ada kelimumur atau rambut kita kering. Benda-benda ni adalah untuk absorb dekat rambut kita untuk bagi dia lagi cantik, moisturize and natural. Okay, so minimum setiap yang ada kat dalam hair mask adalah 3 ingredient saja. So, boleh Google? Okay. Boleh korang Google apa khasiat dia, apa yang nak mixkan. Go ahead. So, terima kasih kepada semua ni. Selamat mencuba. Aku dah bubur soda, yogurt, lemon, sikit telur putih. Pakai santan, timun tandus. Timun tandus. Yogurt, lemon, bucket. Wah! Kalau tak ada bucket tak jadi macam ni. Aku pakai putih telur sikit, lemon, yogurt, sikit soda, aloe vera, honey dengan timun lah. Okay, perempuan. Okay, aku letak 3 benda je. Pisang, kembang dekat aku, madu dengan olive oil. So ni dia cakap dia boleh menguatkan rambut yang apa, yang gugur semua. Kira rambut-rambut berumur lah. Aku pula aku pakai apa ya tadi? Okay, baking soda, madu. Aku guna baking soda, madu, lemon dengan aloe vera. Benda ni apa yang aku research kemarin. Benda ni kosong kau dah percaya lah. Tak tahu. Agak lah, nak pala tahu ni. Agak. Benda ni menguatkan rambut dan zahir dan batin lah. Terutamanya batin dia membantu juga. Aku ada masalah kelimumur yang aku rasa macam aku tak jumpa lagi solusi, tapi aku baru baca yang lemon solusi. Yang lemon dengan macam cuka apple ni mungkin salah. Weh, betul lah, banyak cuka apple. Manager apple. Biasa di manager. Apple cider vinegar. Potong eh. Kalau patut aku campur lah dengan santan, aku campur dengan aloe vera sikit, dengan olive oil. Tu je. Supaya aku rasa macam masalah aku adalah kelimumur lah. Aku nak cuba nak kurangkan dia. Tak apa benda ni. Tak, dia cakap dia lawa macam masa chef. Apa yang kau master chef sekali? Okay, I'm done. So
bahan-bahan yang diorang dah buat ni semua dah sedia. Hair mask DIY diorang dah sedia. So korang impress tak dengan dia sendiri punya karya? Impress. So untuk pakai hair mask ni, korang kena pakai dekat rambut dan biar dia perap kat dalam rambut ni dalam 15 minit ke 30 minit. So kita make it dalam 15 minit je lah. So mostly bahan-bahan yang korang gunakan ni ada kat dalam Herbal Essence punya itself. So but kita just nak make it lagi more natural, kita buat sendiri. Dan lagi korang akan cuci lah rambut korang dengan Herbal Essence. Selamat mencuba kepada rambut sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu, bawa satu. Sekejap. Sekejap. Apa tu cara? Cik. Apa selera ni? Ui. Biar penting kat kepala-kepala tu kan? Ui, bau. Bau dia. Ya, aku tunggu apa ya ni? Tak apa, bau dia memang tak ni. Tapi dia bagus untuk kamu. Boleh tak? Sebab aku rasa yogurt kot. Bau macam masam sikit. Wow, bau dia. Okey, asal baca mana ni terus. Terus baca mana ni. Settle macam ni je. Boleh. Tak ada masalah. Kau pun geli kau eh. Lembutnya aku benda ni. Allah. Ah. Macam macam aku tak ambil pun. Ambil si jemput terus bawa atas kepala. Ha tu. Jenye, payment tak tahu. Dengan kopi. Jatuh-jatuhlah biji timun. Malah ni guna tangan pun. Siap ada bunyi eh. Ah, tadi tu dua. Yes. Okey, oh, bau dia tu. Oh, ikut dulu lagi bau. Actually, aku okey je dengan bau dia sebab ada bau timun ke gaya. So, selamat lah sikit. Dia biasa dengan bau telur. Dia sikit dulu lah. Ini tau, telur masam dia dulu. Lagi sikit. Yes. Yes. Ni bunyi je aku tunggu ni. Ni bunyi je. Macam ada bisul lah sekali tu kuai banyak. Asal kau punya babi cepi? Ha? Bakat? Natural legit. Aku rasa dahut kat punya. Kau tak urut-urut. Ni. Okey dah. Urut. Masih kena kepala. Ui, naik. Ui. Ini tergoncang naik kuah. Mati bergerak. So
sekarang ni kita tengah tunggu 15 minit lah untuk biar all the natural ingredient ni absorb ke dalam rambut diorang. So, how was your guys feeling? Kau rasa lepas kau letak bunyi kat kepala? Rasa keras. Keras. Kepala rasa keras tapi dia sejuk ah. Sejuk tapi tak tahulah bila dah basuh dia lembut ke keras ke apa ke. Aku rasa kepala keras. Lembut ke pacak. Nazrin yang penuh dengan kelembitan tu. Kelembitan eh? Yes, jadi kelembitan. Dia nampak tapi dia agak keras sebab ada putih telur tu. Betul. Okay, so kau rasa rambut siapa paling busuk sekali kat sini? Aku. Eh, apa hal aku pula? Aku ada honey okay dengan lemon, come on guys. So kau tak rasa rambut kau busuk lah sekarang? Tak, rasa fresh. Rambut aku paling wangi je. Tadi je lah masa bila mula-mula nak buat tu yang bau sikit kan. Macam kodok. Okay, so okay, expectation korang tu lepas kau buat rambut ni? Panjang! Rambut lebih segar. Lebih bersinar dan lebih ikal. Sehat. Aku rasa rambut aku jadi macam Nur Salih. Kena sapu muka sekali ya, Man. Okay, so untuk lelaki kan, sebab macam perempuan memang selalu kita dah tahu dia orang akan jaga head to toe. So macam korang lelaki, korang jaga tak rambut korang perfectly macam mana perempuan jaga? Dia tengok lah, bila teringat nak shampoo tu, baru shampoo. Mak boleh macam tu je? Habis macam mana je? Dia tak bagi Dia bagi kan sebelum tidur lah. Kadang-kadang ada je yang macam malam, apa bila balik kerja malam baru shampoo. Siang tu just pakai conditioner je. Boleh je. Setiap hari boleh. Dua kali sehari boleh ikut pada rambut apa. Dia sebenarnya tengok juga kondisi rambut kau macam mana. Macam aku kalau hari rambut dia kering. Sebab tu aku pakai yang pisang ni. Bila tadi dia basah? Tu sekali sehari ke dua kali sehari? Ikut rambut macam aku tak boleh nak hari-hari sangat sebab aku ada masalah. Memang ada masalah kulit kepala. Aku ada apa nama benda tu? Enzima. Serosis. Dia macam kelemumur. Tapi dia bukan kelemumur. Dia adalah kulit mati. Kulit lebih. Dia bukan bakteria. Tapi apa beza kelemumur dengan kulit mati tu? Kelemumur bakteria. Palatau. Okay, so sekarang kita nak biar dia orang cuci rambut dia orang dulu dan kita tengok hasil dia lepas ni. Stop. 1 hour later. Okay, so dia orang dah habis mandi, dah siap. So tengok sikit rambut. Flip sikit. Apa flip hair? Wangi. Selalu kapas. Dah ada layang Faizah lah tepi tu. Hambiul. Apa kau rasa dah lepas dah cuci rambut, dah keringkan, dah rasa lembut? Best tak? Lagi yakin. Uish, boy, keyakinan tu. Rasa hidup kembali ya. Rasa rembut. Rembut. Rambut makin bermaya lah. Rambut tu makin bertenaga. Pak rambut tu je makin bertenaga. Satu lah, korang kena pakai bahan yang organik so that korang tahu apa bahan tu. And kalau korang terlalu pakai benda yang chemical kat rambut, dia boleh lagi cepat rosakkan rambut and mati. Rambut boleh cepat mati. So since korang dah ni, tadi aku dah tengok lah setiap seorang punya bakat, punya kreativiti, punya gaya penampilan korang masa buat hair mask tu kan. So dia akan ada pemenang sebenarnya. Tapi pemenang dia takkan diumumkan sekarang and dia akan pergi somewhere which is nanti hujung tahun baru tahu. Cuba tengok rambut siapa paling lembut. Rambut aku biasa je. Ni dah sebab kan. Dia lembut ke? Rambut lembut. Bakat. Aku tak K-pop.
Okey, so tu sahaja untuk yang kali ni. So kalau korang nak dapatkan mana-mana barang organik, korang boleh dapatkan mana-mana dekat mana-mana pasar raya untuk korang buat hair mask tu sendiri. So korang boleh tengoklah. Tapi renyah tapi tak apa untuk organik. Tapi kan kalau kalau korang tak nak pun, korang boleh pakai je herbal essence. Wow. Pun. Yeah. Wow. Ini solutionnya. Yes. Yes. Sebab overnya. Shampoo herbal essence ni dia dah disertifikatkan oleh Royal Botanical Kew Gardens di London. Itu saja untuk Ying Ayang kali ini. Bye. Thank you, Herbal Essence.